Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana kawan-kawan, bagaimana cara menghilangkan unregister di perekam layar. Karena kalau tidak di register ini, kita hanya bisa merekam layar itu hanya 10 menit ya. Hanya 10 menit kawan-kawan. Tetapi kalau sudah di register, ini unregisternya itu akan hilang. Kemudian kita bisa merekam layar sampai dengan tidak terbatas ya. Mau 1 jam, mau 2 jam itu tidak akan terbatas kalau sudah rekam layar ini sudah diregister oleh kita. Oke, baiklah kawan-kawan, itu bagaimana caranya, cara menghilangkan atau cara meregister atau cara mendaftarkan rekam layar ini supaya kita bisa bebas untuk merekam layar mau 1 jam, mau 2 jam. Namun sebelum ke video tutorialnya, bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, untuk di subscribe dan dinyalakan tanda loncengnya, kemudian di like, share, dan komen untuk mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke, baiklah kawan-kawan, kita lanjut. Ini saya contohkan ya. Ini saya contohkan seperti ini. Nah, ini kawan-kawan, ini di sini ada namanya ya. Ada tulisannya ini karena belum di register, belum didaftarkan. Nah, bagaimana caranya? Kita langsung ke caranya. Ini dia. Nah, ini kita download ini, ada key bandicam-nya. Nah, ini kita langsung saja ekstrak ya. Mau di ekstrak file atau di ekstrak here. Nah, ini passwordnya 1234. Nah, ini kalau sudah seperti ini kita close, kemudian ini kita klik. Nah, di sini ini ada tampilannya seperti ini ya. Nah, ini kita langsung ini di run as administrator itu jangan di double click tetapi di run ya. Kemudian ini kita masukkan nama email ya, email yang ada Gmail-nya ya. Saya contohkan seperti ini ya. Nah, ini harus seperti ini ya, ada gmail.com itu bebas ya, mau email kawan-kawan semuanya itu bebas, dan pastikan masukkan di sini. Kemudian kita register application ini. Nah, ini sudah bandicam registered successful ya, kita okay. Kita tutup. Nah, kemudian kita ini karena baru di register, kita ini matikan terlebih dahulu. Nah, kawan-kawan, seperti ini ya, yang tadinya ada tulisan unregister ini sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Dan pastikan setelah kita tadi menginstal keymaker-nya ini ya, sudah menginstal keymaker-nya ini, kita pastikan matikan dulu perekam layarnya ini. Kita matikan, kita close, kemudian kita buka lagi. Nah, setelah dibuka ini pasti akan menghilang. Dan kemudian kita lihat di sini. Nah, di
sini alamat surel ini sudah seperti ini dengan serial number seperti ini ya. Ini tandanya sudah sukses, sudah berhasil, dan kemudian kita bisa merekam layar itu dengan durasi yang panjang, dengan durasi yang berjam-jam. Kita bisa merekam layar tanpa tanpa dibatasi ya, tanpa dibatasi oleh yang namanya perekam layar ini. Nah, bagi kawan-kawan, bagi sahabat-sahabat yang memerlukan KeyMaker ini, KeyMaker yang untuk perekam layar ini, itu bisa di download linknya ada di deskripsi, linknya ya ada di deskripsi, dan silakan untuk di download kemudian untuk diinstal di PC atau laptop kalian semua. Kita buktikan kawan-kawan ya, yang tadinya ya, yang ini yang pertama ini. Nah, ini ada ininya ya, ada logonya. Kemudian kita buktikan untuk yang kedua setelah kita register, setelah kita daftarkan. Ini ya, kita klik langsung. Nah, ini di sini tidak ada ya kawan-kawan. Ini di sini sudah tidak ada, sudah hilang ya. Kemudian di sininya juga unregister yang tadi juga sudah menghilang. Kemudian ini juga sudah terdaftar di sini. Seperti itulah kawan-kawan cara register perekam layar ini, perekam layar Bandicam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.